Surabaya, terus nanti kita mau lanjut lagi ke Bali. Kita cuma berangkat berdua. Selalu itu. Ya. Dan nanti kita lanjut lagi di Bali. See you. Jadi sekarang kita lagi siap-siap mau berangkat ke Arma yang jaraknya itu cuman 100 meter dari sini. Nanti Kak Pinar di sana bakal share tentang Dive Voices, tentang apa yang sudah dilakukan Dive Voices di lapangan. Nanti pokoknya bakalan seru deh kayaknya di sana. Jadi nanti malam juga masih bakalan ada banyak performance seru dari semua rekan-rekan masyarakat adat yang ada di seluruh, ya bukan cuma dari Indonesia, ada banyak yang datang dari kepulauan-kepulauan di luar Indonesia. Kalau teman-teman mau tahu selebihnya seperti apa, nanti kita lihat sama-sama, oke? Ya, sekarang kita mau kemana, Kak? Kita mau tempat acara. Kita mau presentasi. Sekarang kita jadi wanita Dayak seutuhnya, ya. Yeah. Mau tahu presentasinya seperti apa? Ikutin kita terus. See you. Kita udah selesai. Iya, kita udah selesai. Gimana, Kak, tadi sharingnya? Menarik sih. That was the first time I had that experience with that school. Ya, dan ya lumayan menyita menyita hati dan perasaan juga tadi. Enggak, sampai ada yang termehek-mehek tadi. Iya, ada videonya. Tapi rame. Ya, keren. Jadi nanti malam kita masih ada performance night lah. So nanti malam kita akan lihat seru-seru apa lagi yang ada di sini. Jadi ekspektasi kita tuh di sini kita bisa menikmati air terjun dalam keheningan. Tapi ternyata di sini banyak bule dan tempatnya crowded banget. Mungkin kita nanti cuma mau main-main air aja atau ya masa
untuk orang-orang extrovert, yang di sana untuk orang-orang introvert. Kira ujung